Cara mendekati wanita cuek paling ampuh. Semua pria tentu saja ingin memiliki pasangan, bukan? Karena setiap manusia pasti membutuhkan pendamping di dalam hidupnya. Untuk menjadikan wanita sebagai pasangan kita, tentu saja kita harus melewati beberapa proses, bukan? Salah satunya adalah menjadikan wanita sebagai kekasih kita. Namun, untuk menjadikan pasangan sebagai kekasih kita, sebelum menjadikan mereka kekasih, maka harus ada tahap pertama, yaitu tahap pendekatan. PDKT dengan wanita bisa dibilang susah-susah gampang. Lalu, bagaimana jika wanita yang kita dekati itu ternyata cuek? Oleh karena itu, kali ini kami memberitahu kalian cara mendekati wanita cuek ketika masa PDKT. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia informasinya. Yang pertama, jangan terlalu memperhatikan mereka. Wanita yang cuek itu bisa dibilang susah-susah gampang ya mendekatinya. Wanita cuek itu identik dengan wanita yang gak diam saja atau tidak memberikan respon kepada beberapa situasi. Nah, jika kamu menyukai wanita yang kebetulan cuek, maka kami menyarankan jangan terlalu memperhatikan mereka secara berlebihan. Sebagai pria yang naksir sama mereka, boleh dong memperhatikan mereka? Boleh kok, asal jangan berlebihan. Karena mereka bisa jadi ilfil sama kalian dan malah gak mau didekatin sama kalian. Jadi stop memberikan perhatian yang berlebihan dan lebay kepada mereka. Kedua, jangan ikutan cuek. Ketika kita mendekati cewek yang cuek, maka satu hal yang harus kalian ingat, jangan sampai kalian juga ikut-ikutan cuek. Mungkin ada dari kalian yang berpikir jika kalian ikut cuek, maka bisa jadi mereka akan baik dan mengejar kalian. No, ketika kalian cuek, mereka malah berpikir jika kalian juga tidak serius sama mereka. Wanita yang cuek justru akan tertarik kepada pria yang berkebalikan darinya. Jadi hindari cuek ketika ingin mendekati wanita cuek. Ketiga, jangan lebay. Satu hal yang harus kalian tahu, jika wanita cuek paling tidak suka dengan pria yang lebay. Oleh karena itu, jika sedang berada di samping mereka, jangan sampai bertingkah alay dan lebay. Bagi mereka, hal seperti itu tidaklah lucu dan menarik perhatian mereka. Justru membuat mereka menjadi ilfil karena ternyata kalian alay dan lebay. Jadi mulai sekarang, hindari bertingkah lebay di depan wanita yang kalian suka. Keempat, ikut cuek dalam beberapa kondisi. Tidak selamanya cuek itu memiliki dampak negatif. Cuek bisa juga menjadi salah satu dampak positif. Cuek yang menjadi salah satu tanda positif adalah cuek kepada pendapat orang lain dan menjadi diri sendiri. Kebanyakan cewek yang cuek tidak mendengar dan memperhatikan omongan atau pendapat orang lain mengenai dirinya atau yang dilakukannya, sehingga ketika kalian sedang PDKT dengan wanita yang cuek, maka bisa sesekali cuek dengan kondisi sekitar kalian. Cukup jalani dengan santai hubungan kalian berdua. Kelima, jangan sesekali menyerah. Ketika mendekati wanita yang cuek, mungkin banyak sekali hal dan rintangan yang kita hadapi. Terlebih lagi, mereka sangat cuek, jadi jarang merespon apa yang kita lakukan kepada mereka. Mungkin ada kalanya kita merasa lelah dan ingin menyerah kepada usaha kita. Memang, rasa itu sesekali muncul, namun jangan sesekali menyerah.
maju terus pantang mundur. Setiap kali kalian merasa ingin menyerah, maka ingatlah rasa cinta dan rasa sayang kalian kepada mereka. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.